Gado-gadonya bung dari Jakarta sangat digemar rakyat jelata. Satu bungkusnya bung 5 ribuan, Bang Ahmad pulang sudah sedia. Kalau tahu goreng kerupuk urang campur-campur, kalau pomina bung malas belanja beli gado-gado dari Jakarta. Halo pemirsa, kembali lagi tadi acara kesayangan kita, Gado-Gado apa aja boleh. Dan seperti biasa, masih satu jam ke depan gue Rian dan rekan gue Prilly. Yes, kita akan menemani kamu satu jam ke depan. Dan tentunya hari ini kita akan kedatangan seorang narasumber yang memiliki suara lebih dari emas ya. Jadi kalau ada batuan di atas emas, mungkin dia permata, entah itu intan atau berlian, gue gak tahu. Wow. Yang jelas gantengnya suara gue bisa kalah sama suara cantiknya dia. Dan dia ini cantik banget. Cantik banget pastinya, dan pastinya semua orang udah tahu dong ya dia, karena dia tuh udah terkenal banget. Suaranya emas, cantik, ya kan? Terus sayang sih. Apa tuh? Udah dia yang punya? Kalau belum ada yang punya maksudnya? Iya, jadi kita sama satu ke depan, kalau misalnya kamu nonton kita bisa langsung kamu streaming kita ke www.binus.tv. Dan buat kamu yang penasaran, kita juga penasaran, kita akan mengundang This Is Our Guest for today. Diva ya bentar. The Diva, ya Diva. Diva, because she's a woman, ya. Yeah? Ya, yeah, betul banget. And she's very beautiful, like a Sand Kingston beautiful girl. Alright. Okay, right. Langsung kita panggil dengan Ina Diaz. Kamasean. Come on, let's go. Masuk-masuk, ya. Yeah. Ooh. Halo. Hai. Apa kabar? Baik. Okay. Puji Tuhan, baik. Kita ubah dulu posisinya, enak. Coba tim dokumentasi deh, wartawan boleh. Oke, apa kabar, sehat? Baik. Baik, sehat? Nah. Sehat juga. Sehat, kesibukannya apa gini? Kamu kan penyanyi jebolan yang idol-idol itu. Yang idol-idol itu. Sudah setahun yang lalu ya? Sudah setahun yang lalu. Sibuk apa aja nih sekarang? Sekarang lagi sibuk kuliah sih. Kuliah, terus kerja sih. Kerja. Kerja. Perform, ya kan, off air, on air, and then bikin album. Bikin album, foto, atau video? Scrapbook sih sebenarnya. Ya. Kesibukannya banyak banget loh. Iya. Jadi kamu sekarang kuliah ya? Kuliah. Amazing sekali ya. Kenapa seorang penyanyi sehandal ini kamu mulai nih kayaknya bisa nih kuliah? Maksudnya kamu kan bisa banyak kegiatan ya kan, dari satu stage sempat kuliah gitu. Soalnya apa ya? Gue aja enggak lulus dulu sampai sekarang. Curhat buat kalian yang mendengarkan gue. Tolong. Nanti kalau udah lulus enggak dipakai lagi nanti, Kak. Iya benar. Iya. Udah enggak di BINUS TV lagi nanti. Sesuatu tuh ada hikmahnya, ada positifnya. Aku kuliah soalnya aku apa ya, tipe orang yang mengedepankan pendidikan sih. Wow, memang, ini iya, mantep nih. Memang dari kecil kan diajarin bahwa education is really important gitu. Karena dan juga pendidikan yang aku ambil sekarang itu kan mendukung karir aku gitu. So yeah, everything is in sync. Oke, gitu. Okay. So what kind of education do you take in university? Because you say it's support with you and it's close with you, man. And now I'm talking with English. All right. Yes. All right. I'm studying audio engineering techniques and technology. Mesin? Bukan mesin juga sih, iya berhubungan dengan mesin. Cuman ya audio engineering technique and technology. Jadi nanti kalau lulus nanti jadi sound engineer. Wow. Oh, sound engineer. Yes. Jadi kalau lagi capek nyanyi di depan layar, kita di belakang layar aja gitu. Oh. Jadi calon orang kaya. Mau dideketin maksudnya, Pak? Enggak, bukan. Jadi saya ini ketika sudah mulai, sorry agak tua gitu ya. Jadi saya di belakang layar, duit juga ada di belakang layar itu. Betul sekali, betul. Betul? Sebenarnya planningnya kayak gitu. Karena aku sih mikirnya enggak mungkin nanti sampai udah, mungkin aja sih gitu sampai nenek-nenek terus, tapi kan iya makanya. Cuman aku apa ya, aku membayangkan gitu, one day aku tidak akan apa ya, performing gitu-gitu lagi, tapi aku akan cuma duduk di belakang meja, tinggal tunggu ada yang masuk aja. Wow. Duit mana suara? Ini enak nih, emang pinter ini nih. Enak, gitu, strateginya okay. Gitu.
Terus, nah, Sean sendiri kan suka nyanyi sebenarnya dari sekarang kan orang udah taunya kan Sean itu kan memang penyanyi ya, suaranya emas, keren banget. Mas, suka ngomong warna enggak? Gue lebay tadi ya. Enggak gitu, enggak gitu. Nah, Sean sendiri nih suka nyanyi dari kapan sih? Kalau suka nyanyi sendiri kapan ya? Karena sebenarnya aku tuh sebenarnya paling enggak bisa, dulu tuh paling enggak bisa namanya nyanyi di depan orang itu paling enggak bisa. Aku dulu pengen jadi kayak nyanyinya di depan patung gitu. Di kamar mandi gitu. Karena aku tuh sebenarnya dulu pengennya tuh jadi pelukis gitu kan, jadi pelukis atau cita-cita dulu jadi desainer gitu, lebih suka gambar. Tapi emang dari dulu suka musik. Cuma enggak kepikiran bahwa one day aku akan jadi kayak penyanyi solo gitu kan yang terkenal banget gitu kan. Amin. Amin ya, amin. Cuman mulainya itu aku kan les piano waktu aku umur 8 tahun ya. 8 tahun aku mulai les piano di sekolah musik dekat rumah aku namanya Y2K. Nah, dari situ tuh dia ada ekskulnya gitu. Ekskulnya tuh latihan choir. Nah, dari mulai aku ikut latihan choir itu aku mulai menemukan yang namanya rasa cinta dan courage-nya gitu lah, keberaniannya untuk nyanyi gitu, untuk perform di depan orang gitu kan. Karena kalau lagi ada acara choir-nya perform gitu, aku perform gitu. Begitu. Ini kayak tadi ada yang kurang ya hari ini kayaknya. Ada yang kurang hari ini. Meja kita hanya dihiasi oleh sebuah bunga dan kursi kita dihiasi satu orang. Biasanya ada apa? Biasanya kita ada makanan, bentar aku ambil dulu. Makanan, ada Mpok Nyunnya juga, iya. Cuma mungkin karena Mpok Nyunnya tuh lagi sibuk banyak kerjaan. Iya, gue menangkap pembantu rumah tangga sekarang, tau gak sih lo? Jadi ini mau dibantu. Gue di sini kecil banget soalnya, bahkan gak dibayar katanya. Itu curhat pak kayaknya pak ya. Iya dikit. Nah, Mpok Nyun lagi gak ada, ini memang asistennya ya. Jadi pemirsa, ini kalau kita biasanya punya Mpok Nyun, ini kalau tumpah seru banget pasti. Multifungsi ya? Multifungsi dia. Bentar lagi dia luar biasa. Bentar lagi dia juga ngepel-ngepel. Tapi bukan biasanya cewek-cewek nyarinya yang kayak gitu ya gitu ya, yang enggak biasa yang bisa lah. Idaman biasanya ibu sih. Jadi tahu kan kayak gini ibu sih. Sen ini boleh sambil dibinum lah ya. Thank you. Ini gimana sih dia ngasih? Sen boleh makan gado-gado enggak? Aku gak suka ya? Kamu biasanya pasta aku gak boleh gitu makan ya? Gado-gado, aku kenapa gak bisa ya? Makan gado-gado. Kamu makan apa mau aku ya? Aku kalau makan gado-gado harus nambah. Yo, my god. Nah, ini buat kamu deh yang porsinya gede. Gak harus diet. Soalnya di sini harus makan gado-gado. Secara kan kita gado-gado. Caranya gado-gado gitu ya. Gak bisa makan ketoprak. Gado-gado kami udah menyediakan pasta pada hari ini ya. Jadi kami menyediakan gado-gado. Gado-gado adalah pastanya orang Indonesia. Lengkap tuh. Oke, pasta sambil diicip-icip mungkin ya. Ini yang bikin siapa nih? Gue. Percaya banget. Agak diragukan ya. Oke deh, sambil kita menikmati santapan gado-gado yang tadi sudah diambilkan oleh Siri ya. Ini mau kombrik nih. Iya. Gue baru datang. Enggak apa-apa. Soalnya emang sengaja banget lo datang, udah ya. Harus cut men. Pemirsa jangan kemana mana, kita akan segera kembali tetap di gado-gado apa aja boleh. Boleh. Bintang di langit berlipat kau di sana. Beri cahayanya di setiap insan. Malam yang dingin, ku harap engkau datang memberi kerinduan di selam mimpi-mimpinya. Dari Jakarta satu bungkusnya bu 5 ribuan, Bang Ahmad bangku sudah sedia. Yeay pemirsa, kembali kita di acara kesayangan kita gado-gado apa aja boleh. Berhubung tukang gado-gado biasa yang berwujud manusia bukan, monster bukan, tidak datang, gue dikasih kepercayaan buat membacakan 2 buah info buat lo di rumah ya. Ada 2 info, yang pertama ini kita kenalan dulu sama teman gue yang baru. Teman gue yang baru ini berasal dari pegunungan Andes. Dia di daerah Amerika Selatan, sekitar Ecuador-Ecuador sana lah. Beda-beda tipis ya. Nama teman gue ini adalah Oli Nguito. Yeah, Oli Nguito itu matanya besar. Ya, terus bulunya coklat. Udah besar bulunya coklat. Ya, itu hewan itu matanya besar bulunya coklat. Tapi jangan takut, jangan sedih, karena hewan ini berada cuma 1 kilogram. Bisa dilihat di foto yang ada, lihatlah itu lucu sekali hewan itu. Hewan ini termasuk dalam hewan jenis karnivora. Jadi baru ketemu kemarin, pin BB baru ketemu kemarin si Oli Nguito ini.
Dia adalah karnivora pertama yang berhasil diidentifikasi di dunia barat sejak 35 tahun terakhir. Meskipun disebut sebagai hewan karnivora, ternyata tahu kayak kalian, makanan temanku ini buah-buahan. Jadi tidak usah takut, tidak ada sedih ketika mendekati dia, tidak makan daging, apalagi daging busuk kayak gue. Oke, kita lanjut. Udah boleh di-close fotonya, saya mau lanjut ke yang berikutnya. Oh boleh, ya makasih ya. Minum dulu ya, capek ngomong kayak gitu. Ini jeruk terhebat yang pernah gue minum. Karena setelah gue ngomong, suara gue jadi ngebas. Berikutnya, ini info yang lo harus perhatiin banget. Ketika lo mau ngedate, mau ketemu klien, mau ketemu calon istri, calon selingkuhan pun juga ini penting banget. Ini adalah 4 area di badan lo yang penting banget buat disemprotin parfum ya. Yang pertama langsung aja leher. Leher itu harus banget disemprotin ya dari kiri kanan. Karena saat terkena angin dan saat pasangan lo mendekati lo untuk mencium lo, itu tuh akan terasa semerbak-semerbak parfumnya. Leher itu juga penting banget. Berikutnya adalah daun telinga. Daun telinga ini bisa memberikan parfum di area belakang telinga kita, maka tanpa kita sadari area tersebut bisa menyimpan bau parfum ini lebih lama ya. Daun telinga ini juga salah satu daya tarik yang paling khas banget kalau ketika kita menyemprotkan parfum. Dan tahukah kamu ternyata parfum itu lebih tahan lama di daun telinga. Berikutnya adalah area sekitar dada dan bahu. Mungkin area inilah yang paling umum disemprotkan pada kaum-kaum pria yang jarang mandi. Betul banget, karena area ini menyimpan parfum sepanjang hari. Makanya dada lo kalau buluan biasanya tuh pakai parfumnya banyak. Tapi kalau gak ada bulunya, pasti gak pernah pakai parfum. Kalau gak dia, ya gak usah disebutin sih juga. Berikutnya adalah pergelangan tangan dan siku. Nah, ini tempat yang romantis banget nih. Ketika lo menyemprotkan di pergelangan tangan dan siku, ya kan? Biasa cewek dicium kan? Set. Harum bro. Nah, itu dia tuh. Harus disemprotkan. Jadi ingat ada leher, daun telinga, dada, dan bahu, dan juga pergelangan tangan dan siku. Itu dia dua info yang semoga bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, ya udahlah, cukup ngakak aja di rumah ya. Kita oper kepada teman gue yang sudah menunggu dengan salah satu wanita cantik. Teman gue sih biasa aja, tapi yang duduk di sebelah itu cantik sih. Yaudah deh, gue mau minum jus dulu, ngabisin dulu. Silakan Pril, monggo, jus. Gak, gue gak mau siaran. Katanya temen gue biasa aja, masa sih? Coba dibuktikan. Oke deh, thank you banget buat infonya tadi ya Rian ya. Ternyata di daun telinga juga harus disemprotin. Gue jarang biasa kayak gitu. Oke deh, masih bareng sama Sean juga. Sean, kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi nih ya. Aku mau tanya dong kegiatan kamu pasca selesai acara dari yang idol-idol itu. Kegiatan kamu tuh apa sih? Kegiatannya, ya itu tadi. Kuliah. Terus kerja kan, perform ya, performing, and then bikin album, bikin mewujudkan album. Mimpi. Wow. Nah sekarang apa terjadi? Amin. Udah nunggu aja pak. Jauh. Aduh, tadi orang tadi sama tuh ngasih tau kalau harus semprotin parfum daun telinga. Emang harusnya di mana? Panas bu di sini. Nah sekarang ngerang itu kegiatan setelah pasca dia habis melahirkan. Idol. Melahirkan ya, single sejauh. Mungkin. Oh, iya. Sejauh. Kita dengar-dengar kamu sekarang sudah kan lagi mau pembuatan proses albumnya. Berarti udah ada single dong. Udah. Nah, itu singlenya udah melejit banget kan? Ini udah mau promo kemana aja nih. Sebenarnya untuk single yang pertamanya ini sih promonya belum terlalu enggak di-push banget gitu ya memang. Lebih Wallace lah promonya gitu, jadi dilepas di radio-radio seluruh Indonesia gitu, dan ya aku bawain off air gitu atau on air, tapi memang gak yang promonya yang gede-gedean banget gitu, enggak, for now enggak gitu nanti. Ceritain sedikit dong tentang single ini, ceritain tentang apa sih? Single ya? Tentang apa dan cerita lagu ini judulnya How Could You, How Could You. Ya. Kenapa tuh Ryan? Keselak. Tadi juga saya bilang enak banget loh. Iya benar enak. Coba tau kita jodoh kak. Jadi How Could You itu langsung pulang. Kayak gak mungkin gitu kan. Jadi kayak udah salah ya salah. Salah. Oke. Itu misalnya impossible banget. Oke. Jadi How Could You itu ceritanya sebenarnya tentang seseorang yang datang di kehidupan si toko si toko akunya ini. Jadi orangnya datang kehidupan si toko aku, dia yang membawa kebahagiaan tapi juga yang bikin sedih. Waduh, dia yang menyatukan hatinya yang hancur tapi dia juga yang
hancurin lagi, nah, gitu. Lo. Terus dia yang mengajarkan apa itu cinta, tapi dia, tapi dia nyakitin gitu, nah, lo. Nyakitin gitu, itu kan aja, gitu. Kamarnya bilang ya, ini lo banget, ini lo banget, men. Curcol nih, bukan curcol sebenarnya. Terus jadi cuman Indi, jadi ini apa ya, tentang orang yang PHP lah intinya. Cuman in the end si tokoh akunya ini sadar bahwa oh setelah sekian lama ini ternyata gue gak butuh lo kok gitu, I don't love you gitu. Oh parah, wow. Temen gue. Eh tapi ngomong-ngomong itu tadi ceritanya menarik banget tuh ya. Gue mendengarkan bagaimana lu mengarang lagu dan kisahnya itu. Aduh, kalau Pak minum dulu mungkin pak. Itu lu dapat inspirasi itu dari mana? Apakah itu lu punya temen yang punya cerita kayak gitu? Atau emang lu mengharuskan untuk berimajinasi seperti itu? Sebenarnya gini, kalau personally when I wrote the song gitu ya, lagu ini tuh inspirasinya campur-campur gitu, ada berbagai unsur gitu, ada cerita teman yang curhat sambil nangis-nangis gitu, atau habis nonton film dan habis baca novel gitu, dan dari aku sendiri juga ada gitu. Tapi sebenarnya lagu ini aku bikinnya itu untuk jadi kisah yang universal gitu, karena gini, orang yang PHP itu kan gak hanya kita temui di yang namanya cinta-cintaan ya gitu. Misalnya di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah, kenapa sih? Di lingkungan kerja, lingkungan sekolah itu kan pasti ada orang PHP gitu. Jadi makanya tuh PHP juga pizza enak. Jangan disebut. Salah. Ya itu, sebenarnya lagunya ini lebih universal dan inspirasinya juga memang universal. Campur-campur. Pembuatan single ini sendiri berapa lama nih sampai? Ini dia ngarang sendiri nulis nih, lagunya, maksudnya nulis record, recordnya, recordingnya sampai selesai. Lagu ini sebenarnya kalau nulis lagunya sendiri ini udah lama banget, tahun 2010 aku tulis lagu ini. Dan sebenarnya lagu ini awalnya ditulisnya tuh fully in English gitu. Oh iya. Ya, tadinya bahasa Inggris semua. Wow. Cuman memang karena satu dan lain hal waktu itu sempat ditranslate semuanya ke bahasa Indonesia. Tapi Indian akhirnya jadinya yang dirilis itu setengah-setengah gitu, setengah bahasa Indonesia, setengah bahasa Inggris gitu. Dan record itu sebenarnya tahun lalu, bulan itu antara akhir Agustus dan awal September gitu. Dan rilisnya itu awal tahun ini sebenarnya, Januari gitu. Jadi memang ya cukup lama ya. Cukup lama, makanya mau sabar juga ya. pendekatannya emang lama sih, pendekatan lagunya ke masyarakat itu lama memang. Tapi lebih baik yang pelan-pelan tapi pasti gitu ya, slow but steady, daripada yang cepat-cepat buru-buru gitu tapi cepat juga hilang ya. Iya gitu. Cepat hilangnya juga. Sekarang itu kan lagi ngetren banget eranya cewek-cewek cantik kayak Mbak Sean ini. Padahal di bawah gue umurnya. Kayak Mbak Sean tapi kok ngeliatnya ke gue sih. Iya. Sebenernya aduh. Coba kamera mana saya gak kuat. Dia mengeluarkan isi hati, sebenarnya mengeluarkan isi hati ya. Sean, kamu kenapa lebih tertarik menyanyi solo? Karena kan kalau misalnya banyak orang sekarang kan pilihannya aduh kayaknya pengen lebih grup, enak nge-group gitu, kan. Gitu rame-rame rumpi kayak ya. Padahal nyanyi cuma satu gitu kan. Ya itu kenapa kamu lebih tertarik untuk solo? Apakah solo tuh lebih gede duitnya gitu? Sebenarnya aku bukan yang bukan apa ya, aku nggak ngejar juga jadi penyanyi solo gitu, cuman aku lebih dari segi jadi seorang musisinya gitu. Toh kalau aku dulu sempat pernah waktu zaman SMA tuh pernah sempat ngeband gitu, cuma ngebantuin teman-teman gitu, cuma memang susah. Kabel. Jadi sebenarnya buat aku justru lebih susah ngeband memang daripada nyanyi solo, karena istilahnya di dalam satu band itu ada lebih dari satu kepala. Yes, gitu. Dan masing-masing orang tuh masing-masing personil pasti punya idealisme tersendiri gitu. Dan aku salah satu orang yang memang kekeh banget sama idealisme aku. Jadi kalau aku udah punya prinsip kayak gini enggak bisa maksudnya ya gitu, ya kayak gitu aja gitu, maksudnya gak bisa diubah-ubah gitu. Makanya untuk bisa di band itu memang bukan tipe aku. Kasian yang kerja sama mama akunya. Iya, tapi jadi memang tipe yang harus memang solo, men. Dia punya idealnya sendiri, dia punya punya penilaian sendiri akan diri dia sendiri. Dia yang tahu diri dia sendiri, men. Jadi harus sendiri. Berarti dia gitu. Kalau kata penyanyi rap yang dari Amerika tuh, si Neo Neo itu, dia Miss Independent. Sebenarnya bukan Neo sih, Neo sebenarnya. Pulang. Oh, dia enggak apa-apa, dia Inggrisnya. Enggak apa-apa. Kayak begitu lah. Itu kan ejaan Indonesia yang pakai benar ya, Neo ya. Neo. Udah ntar dia kupingnya panas. Neo, wo, hai, gitu ya. Nimen gitu, nimen. Saya mau nanya lagi dong, ini kan kemarinnya habis lulus di Idol nih. Sebelum dari Idol, pernah gak sih ikut ajang-ajang pencarian bakat? Aduh, pertanyaan itu.
mengingatkan kenapa aku pertanyaan, pada kenapa pertanyaannya itu sih? Coba jadi udah banyak, udah banyak emang. Apa? Udah 1000. Itu kayaknya pertanyaan wajib semua orang nih. Sebenarnya aku sebenarnya bukan tipe anak lomba ya. Maksudnya kan memang ada penyanyi-penyanyi memang dari dulu dia selalu ikut festival, ikut lomba. Tapi aku enggak kayak gitu gitu. Aku tipe anak sekolah sebenarnya. Cuma memang tahun 2004 aku pernah ikut yang junior-junior itu di junior. Stasiun TV sebenarnya. Oh, tahu. Ya, itulah pokoknya. Terus. Jadi sebenarnya itu waktu itu aku umur masih 8 tahun kan. Oh, masih pink. Wow. Siapa ya, masih? Tahun 2004 itu. Emang sekarang enggak lucu? Lucu. Hati-hati kalau. 2004 umur aku berapa sih? 8 tahun. Dan itu pertama sebenarnya itu season pertama Indonesian Idol tahun 2004 itu, dan aku tuh udah nonton sebenarnya pengennya ikut Indonesian Idol gitu kan, cuman umurnya belum cukup, masih jauh. Nah pas banget itu bertepatan di stasiun TV sebelah ada yang junior-junior itu, udah ikutlah gitu. Jadi kayak anak kecil yang lagi bodoh-bodoh gitu pengen ikut, mau ikut. Terus sampai mengikuti. Tapi tereliminasi. Sampai tahun 2004 itu masuk 50 besar. Nah. Terus cuma tahun depannya lagi tahun 2005 ada lagi. Aku tuh yang masih penasaran gitu kan, masih dengan bodoh-bodohnya anak kecil gitu. Mau ikutan lagi. Lolosnya sampai ya puji Tuhan sampai 10 besar. Cuma abis itu udah enggak mau ikut lagi, mami aku mau sekolah aja gitu. Oh begitu. Jadi dari 50 ke 10 sekarang kedua. Sekarang kedua. Wow. Ya, kedua ya. Iya. Iya. Wow, keren banget. 50, 10, 2. Itu lagi perjuangan bagaimana seorang artis untuk meniti karir di dunia tarik vokal. Ada tahap-tahapannya ya. Benar banget. Oke deh. Itu dari 50, 10 dan 2 dia juga menghasilkan suara yang emas. Penasaran seperti apa suara emasnya? Jangan kemana-mana, tetap di GADO-GADO. Apa aja boleh. Tikus tak kenal. Satu bungkusnya pemirsa, kembali kita di acara kesayangan kita GADO-GADO apa aja boleh. Ya, and masih yes. Baru sama Sean di sini ya. Dan kita mau ngobrol-ngobrol. Jangan suara kamu. Sean is in the house, ya. Yeah. Oh, yeah, no. Yes. Like in the house, breaking out the party. Okay. So kita serius membahas banget soal Sean dari mulai bagaimana dia bisa sampai berakhir di idol-idol itu. Betul. Dan bagaimana dia sekarang lagi sibuk kuliah. Jadi juga sound engineering. Yes. Gue dengernya engineering doang tadi. Salah. Oke, dan juga sekarang lagi sibuk dengan single terbarunya. Ya. Tadi How Could Be. How could you? Give the false name to the song. Yes. That's right. Good point. Mau nanya lagi dong, Sean. Kalau misalnya lo musik sendiri sukanya genre apa sih? Genre, aku sukanya genre. Genre. Aku kalau genre Volto. Genrenya aku sebenarnya apa-apa aja sih. Aku suka dengerin segala macam. Maksudnya suka cari referensi dari berbagai genre. Cuman memang kalau aku personally yang lebih sering aku denger tuh R&B. Okay. R&B. Awesome. Jazz. Yeah, R&B, that's jazz or pop. So, who's your favorite musician? Musician. Inilah ibaratnya apabila persilangan seorang ibunya dari Belanda, anaknya dari bapaknya dari Jawa, kayak gini jadinya. Jadi begini jadinya ya, Belanda Jawa lah ya. Belanjo. Belanda maksud Belanda belakang dapur gitu. Iya. Belanda belakang dapur. Pinter. Ya, kalau mau nanya soal musisi favorit kamu dari Indonesia, who is that? Indonesia. Yeah. Musisi favorit aku dari Indonesia untuk perempuan atau laki-laki nih? Yang cong. Apa aja? Yang perempuan. Jangan perempuan ya? Yang laki-laki boleh. Yang laki-laki itu.
itu aku sebenarnya suka sama suara yang Afgan. Aku suka suaranya. Sama ada salah satu dia ini ada salah satu yang aku suka banget suaranya itu namanya Kateza. Dia tuh dulu ikut Indonesian Idol juga dan itu suaranya oh my gosh. Oh my god. Oh man. Sayang, itu suaranya Kateza tuh bikin meleleh gitu ya. Gak kuat gitu. Mana kamera? Sama sebenarnya kalau penyanyi cowoknya sih zaman sekarang banyak banget yang suaranya lagi keren-keren gitu ya. Cakrakan juga itu karakternya oke. Berlari. Yes. Kak Judika. Wah, Judika itu parah. Yes, Kak Judika. And then juga aku kan ada teman aku mereka boys to boys gitu ya. Ini berdua ini karakternya keren banget gitu. Kak Monte sama Kak Teddy itu suaranya tuh kayak usher-usher gitu yang gitu. Bisa gitu. Bisa. Bisa. Gitu. Bisa. Yes, yes. With awesome voice. All right. Every people with if awesome. I pick a phone, yo, you customer service. Baru tau, aku bingung. Oh, itu laki-laki. Terus kalau di luar negeri? Luar negeri. Okay, luar negeri. Untuk well, aku suka sama Alicia Keys. Oh my god. Yes. Alicia Keys, Demi Lovato. Oh my god, heart attack. Bisa. Sebenarnya main inspiration aku itu sih ya. Cuman yang lainnya aku memang suka cari Aretha Franklin. Gak tahu. Diam dia. Aretha Franklin. He's the queen of soul, yeah. Oh, musik soul. You make me feel a natural woman, gak tau ya. Ya udahlah, pasti taunya Kobe Junior ya. Dia mah taunya itu aja, Kobe Junior sama Smash, sama yang pokoknya yang sejenis-jenis kayak dia gitu lah pokoknya. Sejenis kayak gue? Apaan ya? Imut, maksudnya imut-imut gitu ya kayak. Wah ini jujur nih, berarti gue imut nih. Sebenernya menghibur aja. Kalau dari tadi kan kita udah nanyain masalah musik yang dia suka, genre, terus juga apa namanya, artis favorit ya. Gimana kalau misalnya kita suruh dia nyanyi aja? Ya coba aku pengen kamu coba mendengar dentingan gitar putih di sebelah kamu. Langsung. Sini gue pegangin. Masuk sini, gue bisa. Ini pacar aku. Ew, kenalan dong. Ini pacar aku namanya Snow. Snow. Karena dia putih. Yes, karena dia putih seperti salju. Jadi sebenarnya saya sama Sean itu nggak ada hubungan apa-apa. Bisa. Oke. Coba kamu mau main lagu apa? Aku mau main lagunya kakak aku. Siapa itu? Beda ibu, beda ras, beda negara. Ya itu tuh beda negara. Kakak. Satunya apa sebutin tadi? Oke, okay. Let's go, man. Aku udah kepanjangan, jadi kalau main gitarnya agak-agak skip gak apa-apa ya. Oh, it's okay. Gak apa-apa. Dimaafin kalau buat Sean mah. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things divine what's within. But I've been there before, but then lies a board so full of a superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want a diamond ring, but some just want everything. But everything means nothing if I ain't got you, yeah. Some people search. Ini udah segitu aja ya? Mau lagi? One more. Lanjut ya. Lanjut sampai habis aja. 3 jam lagi juga enggak apa-apa. Some people search for the fountain, promises forever young. Some people need 3 dozen roses. That's the only way to prove your love. And in a world of a silver platter, and what good would it be?
wanna share, no one who truly cares for me. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got it, you, baby. Some people wanna come a friend, but some just want everything. But everything means nothing if I ain't. I ain't got it, you, baby. Some people want a diamond ring, but some just want everything. But everything means nothing if I ain't got it, you. Oh, yeah. If I ain't got you with me, baby, so nothing in this. Oh, what is on me to think? If I ain't got you with me, baby. Wow. Rian, kenapa Rian? Rian meleleh. Gue tuh ya, sebenarnya pemirsa mendalami sebelah dia. Dia nyanyi live di sebelah gue. Itu merinding ya. Itu sesuatu yang sangat amazing banget. Gue mendengarkan suara Zian secara live. Dan ini suara, men, lu tuh kayak gak mendengarkan sebuah emas yang bernyanyi, men. Lu tuh ibarat kata kayak permata di ada senar gitarnya gitu. Itu something awesome, men. Pecah banget, men. Pecah. Permata yang ada senar gitarnya. Permata yang ada senar gitarnya. Aduh, maaf, aduh. Ini belum gunting kuku, jadinya main gitarnya skip banget. Gila, gak gunting kuku aja. Belum gunting kuku ya? Belum. Oh, ya. Gak gunting kuku aja, suara gitar kayak gitu. Gimana gunting kuku? Suara gitar bisa nyanyi ikutan kayaknya. Sal! Tapi suara dia bagus banget, Cin. Ya Allah, aslinya keluar kayaknya tuh ya. Bukan. Bukan. Belum dituning suaranya, Bu. Harus ketukar nambil ban. Jangan dulu ya, Cin. Okay. Terima kasih lo udah mengangin mic, Kak. Oh, iya, gak apa-apa. Tenang, jangan panggil saya, Kak. Kamu boleh panggil saya Rian. Om. Oh, sakit. Om lagi. Tua banget. Kamu bisa panggil saya Rian. Kamu gak kuat kenapa? Oh, gak apa-apa. Saya tidak kuat dengan suara kamu. Suara kamu itu ibarat kata gado-gado bercampur dengan fettuccine. Apa rasanya? Gak usah dibayangin ya. Apa rasanya ya? Kaya. Oke, udah. Aduh, kenapa suara kamu dengan usia kamu yang sekarang dan bagaimana kamu menjalani hidup kamu yang sekarang, maksudnya kehidupan sehari-hari ya, agak lebih ya. Kenapa suara kamu bisa sematang itu? Itu sesuatu yang benar-benar unbelievable, man. It's a gift, man. Gimana kalau ditanya jawabnya di nanti dulu? Gak boleh. Siapa yang nyuruh kombrik? Gak boleh. Situ produser, situ. Ini host yang sangat independen luar biasa. Iya loh. Dia Miss Independent, gue Mister Independent. Jadi serang langsung sama. Ditahan dulu. Ditahan dulu. Jawabannya dari pertanyaan si Rian. Nanti kita bakal balik lagi pastinya ngobrol-ngobrol bareng sama Sen, tapi gado-gado apa aja boleh. Apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pasti menunjukkan. Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You said it's too late to make it, but is it too late to try? And in our time that you wasted, all of our bridges burned down. I wasted my nights, you turned off the lights. Now I'm paralyzed, still stuck
'cause you forgot yesterday. I gave you my heart to borrow, but you just gave it away. You can't expect me to be kind, I don't expect you to care. I know I've said this before, but all of our bridges burned down. I wasted my night, you turned off the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we call it love, but even the sun says in paradise. I'm out of payphone, trying to call home. All of the change I spent on you, wherever time's gone, baby, it's all wrong. Wherever plans we've made for two, if happy ever after money, why you sit around wondering why it was you came up from nothing, made it from the bottom. Now when you see me, I'm sunning, and all of my castle with it, push up a button, telling me the chances are over, or whatever you call it. Switch your number to my phone, so you never can call it. Don't need my name on my show, you can tell it, I'm falling. Swish, what a shame, could I got played. Got a really good game, but you miss your last shot. So you talk about you see at the top, but once you get off, stop, it's sad to say it's all the floor. Then I fall off, I lay open door. Once I go away, got what you was looking for. Now it's me. You want, so let's hit the chorus back. I'm out of payphone, trying to call home. All of the change has been on you. Wherever time's gone, baby, it's all wrong. Wherever plans we made for two, if happy ever after did exist, I will still be holding. Coba kamu di sana sebelahin cowok, tolong. Boleh. Ntar dulu, mic-nya ketinggalan di studio sebelah, gue ambilin dulu ya. Eh, itu ada mic ya? Wow, keren banget ya. Oke, coba kamu perkenalkan pria di sebelahmu ini yang mendampingimu. Di sebelah Mbak Prilly yang memainkan, itu apa namanya tuh, tempat kerupuk? Kahon. Kahon, Pak. Jadi ya, pria tampan di sebelah saya ini. Cila. Ini adalah adik saya. Oh my god. Yes. Ini adik kandung. Iya, adik saya. Ya masa adik tiri di waktu ini. Kali gitu adik ketemu gede gitu kan ada ya. Jadi aku tiga bersaudara, aku anak pertama, kedua dia. Umurnya berapa bilang dong? Tahun ini 15. Minggu lagi ya. Dua minggu lagi dia ulang tahun. Berarti dua minggu lagi kesini lagi. Yang paling kecil masih kecil banget umurnya, tahun ini 9 tahun jauh. Wow, gila, sekeluarga aja udah pinter musisi tuh. Iya, jalan-jalan adekmu yang umurnya 9 tahun itu udah bisa nyanyi lagi. Dia emang suka nyanyi sih. Ini juga bisa nyanyi. Ini siapa tadi? Samuel. Suaranya kecakrakan. Coba mungkin dibuktikan. Samuel sekarang yang nyanyi. Sekarang Samuel yang nyanyi. It's like in my mirror, my mirror staring back at me. It couldn't get any bigger with anyone else beside me. And I guess this promise still remains a reflection. It's like in my mirror, my mirror staring back at me, staring back at me. Wow. Dia ketawa. Belum habis ketawa. Dia suka gitu. Aduh. Rian, kalau gitu tadi ya, mungkin lo yang meleleh, sekarang kayak gue yang meleleh. Aduh. 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 Oke deh. Nih, keren banget. Pemirsa, tapi gak kerasa banget ya. Kita harus sudah satu jam menemani kamu semua di rumah. Mm-hmm. Terlihat dengan gado-gado, minuman jeruk, dan juga ada Samuel yang mirip dengan Justin Timberlake tadi. Tapi sayang dia KW.
Nah, mungkin saya mau promo sedikit mengenai singlenya dan yang sekarang lagi. Yeah, yeah. Oh ya, yeah, lagu yang bakal aku nyanyiin abis ini nih, it's my first single, judulnya How Could You. Oh. Dan bisa di request di radio aja, bisa di request di radio kesayangan Anda. Kalau untuk singlenya, doain aja secepatnya bisa dibeli di iTunes. Amin. Yes, amin. Dan kalau misalnya mau tahu kegiatan kamu, Twitter kamu, fanpage. Kalau mau tahu, sebenarnya dulu Twitter aku tuh @kamasean, cuman kehack. Oh, bener banget, makanya tadi gue pikir masih kehack. Terus jadi sekarang di @kamasean07. Oh, jadi ada 07 ya. Instagram. Perlu Instagram? Perlu. Itu Twitter, alamat rumah boleh. Ini sekaligus promo ya. Boleh. Instagram, Instagramnya kamasean, YouTube-nya youtube.com/heyshawnee. Hey, Shani. Oke deh. Oke, enggak kerasa ternyata itu dia tadi ya promonya. Jadi sama mau promo juga? Enggak usah. Artisnya juga pengin aja. Sama yeah. Mungkin udah lebih terkenal dari Sean mungkin. Oke, pemirsa, ngerasa satu jam kita mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Sean dan buat Samuel juga yang datang ke sini meramaikan acara Gado-Gado. Dan juga terima kasih buat Batavia Mood. Ya, dan juga buat ternyata enggak mood. Maksudnya moodnya bagus hari ini. Moodnya bagus. Dan juga buat Purbasari yang sudah membuat kita kinclong hari ini ya. Ya, dan juga baju dera dan wardrobe-mu. Wardrobe-ku tadi agak-agak lupa. Ya, untuk wardrobe yang hari ini. Dan juga untuk seluruh kru yang bertugas. Dan terima kasih untuk semua pemirsa yang tetap menemani kita selama 1 jam ke depan. Oke deh, kita saksikan. Langsung aja kita panggilkan. Ki, udah ada di sini kayaknya ya. Ini dia lagu yang terbaru dari Kamasean. Dia udah cult. How cool you? How cool you? Oke, pemirsa, dadah. Membawa harapan, lalu kau pergi meninggalkan diriku. Kini ku tenggelam dalam tangisku. Bagaimana ku relakan yang tak jadi milikku? You're the one who showed me what's love and take it all away. Ooh, baby, you're the one who reassembled my broken heart to break it all over again. Ooh, your smile gives me life and it kills me. Your eyes show me. Say I love you. How could you make me say? How could you? Kini ku mengerti cinta takkan bisa dipaksa. Ku tetap menanti dirimu. Ku tak peduli kata mereka asal kau milikku. You're the one who showed me what's love and take it all away. Ooh, baby, you're the one who reassembled my broken heart, break it all over again. Ooh, your smile gives me life and it kills me. Your eyes show me hope. You're the one who reassembled.
September, my broken heart, then break it all over again. Your smile gives me life and it heals me. Your eyes show me. Could you make me say, not this time you won't make my soul say, and all those times I realize all those days, I don't love you. How could you make me say I love you? Count out.